Kegiatan menyambut bulan suci Ramadan, pimpinan anak cabang atau PAC IPK Kecamatan Medan Belawan meresmikan musyola Al-Yakim dan Nurul Iman. Peresmian kedua musyola tersebut dilaksanakan di satu tempat, yakni di musyola Al-Yakim yang di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Belawan. Ketua PAC IPK Kecamatan Medan Belawan Haryanto Laut menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh undangan yang sudah hadir dalam acara ini. Rudi Simorongkir, penasihat PAC IPK Kecamatan Medan Belawan, mengatakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun dan ia berharap agar masyarakat mendoakan murah rezeki dan panjang umur supaya IPK Kecamatan Medan Belawan bisa melaksanakannya ke depan, lebih banyak lagi santunan yang dapat diberikan bantuan. Nah, kita harapkan ya bersama-samalah dengan ormas yang lain kita membangun Belawan yang kita cintai ini. Ya seperti biasa, mungkin kita nanti ada santunan anak yatim. Kurang lebih 100 paket lah tadi. 100 paket. Itu berbentuk sembako tuh. Iya, sembako. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsawaran Sitorus melaporkan.